semuanya. Bersama kami lagi The Bebos di Kanada dengan saya Syara, dan ini ada Daddy Boriko dan ada Matthew. Hai Matthew. Dan juga Nathan. Hai Nathan. Dan ada Kathleen yang sedang tidur, guys. Kalian bisa lihat ada di kaca ya. Hari ini kita lagi jalan ke luar kota, guys. Kita lagi ajak anak-anak short getaway. Jadi kita ke arah Niagara Region. Nah, kali ini guys, kita mau ajak anak-anak jalan-jalan ke Taman Burung yang letaknya, lokasinya nggak jauh dari Niagara Falls, guys. Sebenarnya kita udah beberapa kali ke Niagara Falls ajak anak-anak, guys. Cuma kita belum pernah ajak anak-anak ke Taman Burung ini, guys. Kita juga penasaran seperti apa sih di dalam Taman Burung ini, ada apa aja gitu, guys. Nah, kalian juga pasti penasaran kan? Oke, ikutin terus Bebos di Kanada ya, biar kita bisa lihat sama-sama seperti apa Taman Burung yang akan kita kunjungi kali ini, guys. Aku udah beli tiketnya di Groupon. Nah ini guys, aku udah scan tiketnya. Jadi kita mau masuk ke Taman Burung ini, Bird Kingdom. Oh ya, lihat ada Javanese House. Javanese Tea House. Matthew bilang kita coba lihat ke sini. Wing Warriors. Guys. Oh, ini foto-foto pada zaman dulu waktu guys, masih zaman perang. Washroom, guys, di sini. Mom, there's a shed. Okay, let's go.
kuning orange, terus ada hijau. Ya, sebentar Matthew. Okay. Yeah, you have to take your time while you see the birds. Hi, the bird is eating. What you eat? Hi. Okay, let's go. Nathan, you see the bird already? Yes, Daddy. Yeah. Tropical adventure first floor-nya lobby, second floor rantai duanya reptile and bird. Nah, ini ada zoo cat and tortoise. Lumayan gede ya guys, tapi nggak gede-gede sih. What is that? Oh yeah. Bird of dragon. Oh yeah. Watch out your head. Clean that. Bird of dragon. Oh, asalnya dari Australia. Nathan, how about we go right here first? Then, look at this. Rocking kookaburra. Berasal dari Australia. Oh, it's a blue jay. I just see a blue jay. You want to see the rattlesnake? It's a blue jay, man. Look at that. Yeah. Oh, look over here, guys. Ini ada ular piton, guys. Lagi tidur dia. Ball python. Asalnya dari Afrika Sahara. Excuse me, guys. What happened? Let's go get up. Hey, I see rainbow. Where? It's okay. Excuse me, guys. What happened? Let's go get up. Hey, I see rainbow. Where? Nathan, Matthew, they say hi. Hi. Say hi. Hi. Wave your hand, Matthew. Hi.
Let's go. Small bird. Aviary. Oh, ini tempat burung-burung yang kecil, guys. Thank you. Thank you. What did you say, Nathan? Somebody forgot to finish it. Yeah. That's for the bird, actually. Yeah, that's not for me. That's a bird's nest. Okay, let's go. Okay, let's go.
Jadi di sini ternyata banyak berbagai macam burung-burung ya guys. Oh, right here, the tarantula is right here. Look, this one. Oh, yeah. Ini katak beracun, guys. Poison arrow frog. Look at the color. So beautiful, huh? But they are poison. They are dangerous. Hey, four, Mom! Four! Little four! If you look closely, you'll see a hook on the top of each wing. Those are their mouths. Another interesting feature of the family is that they are human. You go, man, there you go. Come on, let's go. Come on, Nathan. Thank you.
Nah ini guys, kita lagi siap-siap masuk, lagi antri mau kasih makan burung Lorikeet Landing. Ini ada jadwal-jadwal untuk daily feedingnya ya. Jadi jam 12, pas sekarang jam 12-an sampai 1.30. Ini di dalam udah banyak banget guys. Come on, go in the front. Gift shopnya, kaos-kaosnya dari Bu mau beli kaos? Lucu nih dari Bu. Guys, kita udah selesai di Bird Kingdom ya. Aku cuci foto. Tadi ada foto keluarga, lucu juga ya guys. Terus tadi ada buat Nathan juga lucu. Pasti lagi fotogenik nih guys. Oke, sekarang kita langsung keluar aja sini. Kita udah lapar juga. Waktunya makan siang. Terus kita mau cari tempat untuk makan siang. Nah, ini kita memasuki daerah wisata Clifton Hill di Niagara Falls. Ini kalian bisa lihat ya, rame banget ternyata. Karena emang udah cuacanya bagus juga guys. Jadi udah sekarang berapa Bebu? 25 derajat ya. Jadi hangat banget, udah lumayan panas juga malah gitu. Orang udah pada pakai shorts, udah pada pakai kaos. Udah pada pakai tank top, you can see ya orang-orang, karena lumayan panas walaupun masih ada beberapa yang pakai sweater gitu. Jadi oh itu ada bus juga, bus pariwisata. Ini lumayan ramai juga guys. Kita lagi on the way mau cari taman atau tempat untuk makan guys, karena aku bawa sandwich dari rumah. Jadi kita tinggal cari tempatnya aja. Soalnya kita pikir kalau makan di restoran jam-jam segini pasti rame banget. Terus kita bawa anak juga, wow ini rame banget guys. Setelah pandemi 2 tahun ya, ini lumayan rame. Ya balik lagi ke makan siang. Jadi restoran rata-rata rame sekarang.
Jadi Daddy Bo juga bilang inisiatif aja kita bawa makanan dulu, baru nanti kita jajan gitu guys. Biar cepat, biar ringkas. Soalnya kita juga pengen lihat tempat-tempat lain lagi guys di sini. Ini dia Clifton Hill guys. Kalian bisa lihat ini beberapa kanan kiri restoran, terus ada toko-toko souvenir dan lain-lain guys. Nanti kita lihat detail seperti apa ya guys. Kita juga akan ke daerah sini guys. Nah ini sekarang kita on the way mau check-in di hotelnya guys. Aku ambil hotelnya daerah Fallsview, yang daerah sini. Karena aku suka di hotel ini, kita ada beberapa kali di sini ya Bebo. Soalnya family friendly hotelnya. Okay guys, sekarang aku lagi mau masuk. Aku udah check in, udah dapat kuncinya, kunci hotelnya, kunci kamarnya. Sekarang kita lagi tunggu Daddy Bo untuk parkir. Ini barang-barang kita udah di sini. Kita mau loading, naik ke atas. Ini dia barang-barang kita guys. Lumayan agak banyak ya untuk beberapa hari. Good. Hi Matthew, where are you going? Are you gonna stay in the hotel? Yeah, for 2 weeks. 2 weeks? Wow, it's too long. Hi. Oh, two Hi. Weeks, not too long. I think I'll use the score while I'm Yeah, sure. Nah, ini suasana di sekitar hotel tempat kita tinggal, guys. Ada Outback Restaurant. Ini TGI Fridays Restaurant. Hotelnya lumayan tinggi-tinggi, guys. Terutama ini tower hotel ini. Stay di sini. Oke, Daddy Bo's coming. Halo, kemana kan? Udah parkir. Sekarang kita mau masuk ke hotelnya, guys. Kita mau check-in dulu. Highest floor. Wow, it's beautiful. Stay there by yourself. The police will put you in jail. Lumayan tinggi guys, kita lantainya paling tinggi dong. Dapat lantai 15. Right.
Guys, kita udah keluar dari hotel. Kita mau sightseeing, jalan-jalan. Wah, orang-orang udah pada pakai celana pendek. Ramai guys, mungkin karena weekend juga ya. Ini di seberang sini ya guys. Itu udah wilayah Amerika, Buffalo, masuk State of New York. Jadi ini wilayah Kanada, Niagara Falls-nya, yang di seberang situ. Nanti kita lihat. Panas. Oh, agak macet guys, karena banyak yang nyebrang. Parkirannya penuh lagi guys, jadi kayak saat ini kita nggak bisa parkir dulu di sini. Ini tadi hotel kita tuh guys. Jadi view dari kamar kita langsung Niagara Falls. Jadi ada dua view, city view dan Niagara Falls. Aduh, tulipnya bagus banget, warna-warni. Bisa lebih buaya next time ya. Nggak next time, mungkin besok atau kapan kalau dapat parkir. Bagus, tulipnya warna-warni, bunga-bunganya. Tapi mungkin bagian sana juga ada. Nah, jadi guys, nah kalian bisa lihat kan itu ada pelangi, ada rainbow di air terjunnya Niagara. Jadi yang sebelah sana tuh guys, itu wilayah Amerika. Jadi ada dua view yang kita bilangnya di sini tuh America view atau Canada view gitu kalau ke Niagara Falls. Karena kan memang Niagara Falls itu jadi kayak perbatasan gitu antara Amerika, Buffalo, New York dan Canada, Ontario. Ontario Canada. Tuh udah rainbow lagi guys. Tapi lihat yang datang guys, turisnya ini belum summer loh, masih spring, tapi yang datang udah wow, banyak banget. Hotel-hotel juga lumayan rame. Ini
mungkin karena setelah pandemi juga ya guys, 2 tahun kan banyak yang traveling, tapi di airport di Pearson juga di Toronto penuh ya bego yang pada mau traveling keluar. Terus ya mungkin mereka juga short jarwinya ke Niagara Falls guys. Nih guys, banyak yang foto-foto juga di sini. Ini Skyline Tower guys. Jadi kalian bisa naik lift sampai ke atas tuh guys, ke atas tower itu. Ini dia Skyline Tower. Di sini sebenarnya atraksinya juga lumayan sih guys, kalau pas summer mereka buka. Dan ini juga ada Niagara Falls lagi. Sebelah sana itu Amerika. Benar-benar orang manfaatin ini ya guys, weather yang udah mulai hangat, udah panas banget. Terus ada bunga tulip juga lagi blooming, pada foto-foto. Terus ada bunga sakura juga tuh di situ, orang pada jalan-jalan sama keluarganya. Ini dia kalau mau naik bus. Di sini ada Niagara City Cruises juga. Yang mau naik bus ke bawah itu beli tiketnya di sini. Terus ada zip line juga guys. Jadi kalian naiknya dari sini. Nanti ada kayak kabel turun ke bawah tuh, kalian bisa lihat ini kabelnya. Itu kalian turun ke bawah. Zipline. Ini Niagara City Cruises. Niagara Park. Wow, rame juga ya guys. Padahal belum summer. Dan minggu depan juga Victoria Day guys, jadi long weekend, jadi libur lagi. Biasanya rame, turis-turis yang datang tuh biasanya lebih banyak dari hari ini guys. Pada ini aja udah lumayan banyak gitu yang pada berkunjung ke negara ya. Dan bisa lihat di belakang, Nathan udah tidur, Matthew udah mau tidur juga udah ngantuk, Kathleen slow tidur juga. Daddy Bo gak tidur ya. Kalau Daddy Bo tidur siapa yang nyupirin ya? Siapa yang ngendara tuh? Nah ini juga udah banyak bunga-bunga nih guys. Kita cari parkiran dulu, agak susah karena lagi rame. Kalau udah masuk ke wisata, daerah wisata ini namanya Clifton Hill. Dan di sini berjejer semua. Di sini banyak kanan kiri itu restoran, hotel. Ini memang daerah hiburan ya guys. Ini tutupnya juga sampai malam sebagian. Di sini juga ada Hard Rock Coffee Hotel, ada Hard Rock Hotel, ada Crown Plaza. Di sini ada Grand Forest Cafe. Kalau mau beli souvenir di sini ada beberapa sih guys, banyak tuh di atas. Niagara Brewing Company. Wow, ramai. Ini ada Movie Land di sebelah sini. Ini ada Travel Lodge Hotel. Terus ada Castle Dracula. Ini hiburannya kayak gini guys. Ada Benihana juga di sini. Japanese. Teppanyakian Steakhouse. Ada Believe It or Not Replace Museum. Ini dia guys. Ferris Wheel. Ada Dinosaur
Adventure Golf. Oh ya, di sini funnel cakes-nya guys. Dan itu juga ada untuk main go-kart di belakang ini. Kayaknya lagi banyak beberapa pembangunan negaranya. Ini dia Speedway. Kita coba parkir dulu guys. Oke guys, sekarang kita udah turun. Jadi kami sampai itu Ferris wheel-nya. Dino golf juga di sebelah sana. Dan di situ go kart, speedway. Need to hold Nathan's hand. Jadi Matthew dan Nathan ini seneng sama dinosaur, terutama Matthew. Dia abis ada project di sekolahnya tentang dinosaur. Jadi dia buat museum about dinosaur. Jadi dia lagi jelasin guys, yang ini namanya apa, yang itu apa. Dan dia bilang ini volcano. Jadi dia masih ingat guys. Oke. I show you going Matthew.
pas banget nih makan-makan ice cream kan.
ada live musicnya guys. Pedio-pedionya rame. Orang-orang pada enjoy. Cuaca yang cerah. Ini juga ada toko souvenir. Ada Wendy's juga, Movie Land, Wax Museum of the Stars. The Fun House. Sekarang kita mau beli funnel cake. Gini-gini ya, masih terang. Ini udah 6:30 lewat guys. Jadi emang bener-bener udah mau summer ya, udah Mei akhir juga. Udah Mei pertengahan juga, jadi udah mau summer. Yuk kita beli funnel cake dulu yuk. Yuk kalau mami. Yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Niagara Falls guys, soalnya persis di depan Dinosaur Adventure Golf. Hey guys, we got the bug jackies.
this one is a green one with the glasses. This one is a glitter one, and this one is a blue one. This one, these three are glitters. Yeah. You can use them to play at the water. Yeah. Well, look at the glasses. For show chase and stuff. Yes. Okay, guys, ini udah jam 8 malam sekarang. Walaupun kalian bisa lihat masih terang di sekitar saya. Jadi sekarang kita mau balik ke hotel karena anak-anak juga mau makan malam. Terus Kathleen juga mau makan malam juga. Tadi udah kita kasih susu, udah kita kasih cemilan. Dan kita juga mau bersih-bersih di hotel. Kita akan balik menuju ke hotel. Mau istirahat dulu, guys. Ikutin terus ya. Ready, Bo? Yes. Nah, kalau udah jam 8 kayak sekarang nih, setengah jam 8 kayak sekarang nih, guys. Where is Will? Sky Will-nya nyala-nyala lampunya. Mereka udah nyala-nyalain lampunya. Sebenarnya lebih bagus kalau malam sih. Jadi lampunya tuh kelap-kelip gitu. Cuma di sini juga jam 8 aja masih terang, guys. Setengah 9 pun masih terang. Hi guys! Hi! Are you tired? Yes. Not yet? I'm not tired. You're not tired too? I'm just not tired. You know? Okay. Did you have fun today? Yeah. How about Daddy Bo? Daddy Bo? Mendarak sana kemari. Hey guys, look at this. What's that? That was from the movie of Scooby-Doo. Oh, really? Yeah. That was from her captain. Okay. What's Kathleen doing? She was touching her water. Capek juga, guys. Kesana, kemari, udah turun. Crown Plaza di sebelah sana. Itu ya, tadi kita udah ke bawah. Terus kita ke Clifton Hill juga. Kita udah sampai beli funnel cake juga. Nih, guys, walaupun masih kelihatan sore kayak gini ya. Kayak baru jam 4:30, tapi gini-gini udah jam 8, guys. Ini udah sampai keringetan, udah lumayan panas ya, Bebo. Dan udah lumayan ramai juga. Jadi makanya kita mau balik ke hotel dulu, mau bersih-bersih, mau makan malam juga. Tadi juga udah beli burger King buat anak-anak. Kami Dadi sih masih nasi dan rendang serta chicken sandwich-nya masih ada. Jadi makan itu aja. Ya, Daddy Bo? Iya. Oke, kita rombongan nasi lah. Kita pecinta nasi. Guys. Untungnya hotel kita juga gak jauh-jauh banget. Dari sini cuma 5 menit kendara ya, Bo? Lurus aja, nanti lampu merah depan belok kiri. Iya, Kathleen.